Menanggapi pertanyaan netizen apakah Mas Bagus memasang strobo dan variasi yang berlebihan di bis PO Haryanto, seperti yang dulu pernah ia lakukan saat masih bekerja di perusahaan bis yang lama. Hal ini terlihat ketika ia mengungkapkan soal variasi dan strobo di channel YouTube pribadinya BXT Channel. Mas Bagus mau nikah harus nabung enggak beli variasi terus. Mas Bagus nggak mau neko-neko, Mas Bagus ingin di PO Haryanto dan terima kasih banyak sudah diterima, pokoknya di PO Haryanto Mas Bagus kerja, nggak bakalan aneh-aneh lagi, ya variasi secukupnya aja, mungkin variasi yang nggak kepakai simpan di rumah, variasinya yang Mas Bagus punya akan Mas Bagus kumpulin dan kalau Mas Bagus udah punya batangan baru nanti dipakai. Ya doain aja semoga Mas Bagus punya batangan cepat, Mas Bagus ngikut aja teman-teman di PO Haryanto. Kalau ada yang pasang 4 strobo, ya Mas Bagus pasang 4. Gak usah yang ekstrim, jadi gak berlebihan, ikuti saja sesuai peraturan perusahaan dan yang teman-teman pakai, Mas Bagus sudah males pasang variasi yang berlebihan. Mas Bagus mau sukses dan maju, pokoknya ingin hidup yang lebih baik. Doakan Mas Bagus betah dan sukses di PO Haryanto, dan sekali lagi Mas Bagus ucapkan alhamdulillah sudah diterima dengan baik di PO Haryanto, spesial untuk Pak Haji dan Mas Rian Mahendra, demikian pernyataan Mas Bagus tentang strobo dan variasi bus di PO Haryanto. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat.